Ayat 79 surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 79. Sebelumnya itu kita mengantarkan penjelasan di ayat 77, wa ja'ala dzurriyyatahu humul baqin. Dan kami Allah menjadikan keturunan Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang yang tetap, akhirnya tetap hidup. Jadi dalam salah satu sejarah merialaskan bahwa setelah perayaan Nabi Nuh, ya, setelah kurang lebih 6 bulan hari apung-apung, setelah kurang Nabi Nuh, kurang lebih 6 bulan, itu kemudian terdampar di Gunung Suci, terdampar, dan kemudian seluruh penumpangnya turun. Yang kurang lebih untuk ya manusianya itu ada 80 orang, ya 80 berikut Nabi Nuh, ya berikut keluarga Nabi Nuh, kecuali satu putra Nabi Nuh, Sangkan, yang memang juga itu serta karena juga iman, dilarang oleh Allah, tidak boleh ikut, ya, numpang atau naik di atas perahu itu. Artinya dia tenggelam di peristiwa banjir tersebut. Jadi 80 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, setelah semuanya selamat, ya, dan sudah turun dari perahu, sudah lama kemudian para kaum prianya, ya kecuali putra-putra Nabi Nuh, pria-pria yang lain, mereka kemudian meninggal dunia. Jadi mereka meninggal dunia, terkecuali pria-pria atau putra dari Nabi Nuh, tiga orang, yaitu yang bernama Sam, Ham, dan Yafet. Jadi Nabi Nuh punya putra Ahmad, ya, yang satu juga iman, yaitu bernama Sangkan, itu yang juga iman. Artinya diperlambang oleh Allah pada saat peristiwa banjir tersebut. Yang iman Sangkan dan Yafet. Laki-laki selain putra Nabi Nuh semuanya meninggal. Sehingga pada saat itu ya wanita-wanita yang tadinya punya suami ya jadi janda. Akhirnya wanita-wanita yang ada itu dinikahi oleh ketiga putra Nabi Nuh. Ya, dinikahi oleh ketiga putra Nabi Nuh. Yang ada asalnya ketiga, ketiga putranya dalam sejarah kemudian. Dan kemudian dari pernikahan tersebut menjadi berkembang biak kembali. Jadi tadinya bumi ini hanya tinggal yang ada di permukaan Nabi Nuh itu saja. Seluruh orang-orang kafir pada saat itu sudah habis semua di sejaya Allah dengan banjir itu. Nah, maka dari pernikahan ketiga putra Nabi Nuh dari beberapa wanita tadi, mulailah kemudian berkembang ya keturunan. Bahkan sebagian riwayat menceritakan Sam itu didominasi keturunannya yang ada di daerah Arab sana, daerah Arab sana itu Sam, daerah Timur Tengah. Kemudian Sam itu dia punya keturunan mayoritas yang ada di daerah ya Afrika, ya. Akhirnya orang-orang Kristen itulah keturunan dari putra Nabi Nuh yang bernama Ham. Kemudian di
dunia Eropa, ya, seluruhnya itu termasuk ya keturunan dari putra Nabilah yang bernama Yakub. Terus Asia siapa? Asia malah saja itu. Sehingga dikatakan Anglil Arhi Kuluhun Mungkir Yakub Nuhun. Jadi pada saat pasca banjir itu memang satu semua juga. Kecuali ya, penumpang yang ada di perahu Nabilah. Itu pun setelah itu kemudian laki-lakinya meninggal dunia. Kecuali ketiga putra Nabilah. Akhirnya berkembang biaknya manusia di muka bumi ini. Ya, melalui perantara ketiga putra Nabilah. Perkawinan dan pernikahan dari ketiga putra Nabilah. Terus akhirnya berkembang, beranak pinak berpikir, ya akhirnya sampai sekarang ini. Maka dikatakan ayat 77, Wajahalna zirriyatahu humul bakin, aku jadikan keturunan Nabilah, mereka adalah orang-orang yang tetap, artinya tetap hidup, lainnya pada mati. Kita lanjutkan ayat 79, Salamun selamat,